kita memasuki kawasan hutan yang cukup rawan. Karena semua perhiasan dan barang-barang lainnya disimpan di tempat yang paling aman. Hei, tunggu. Nak kemana kau, Pak? Sekolah. Sekolah. Tunggu. Sekarang, untuk gorden masing-masing. Ya, apapun yang terjadi, harap tenang. Jangan panik. Tolong diisikan. Baik, terima kasih semuanya. Sedang apa, Pak? Menurut kamu? Sepertinya ini bekas jejak harimau. Masih baru. Hari ini program berobat gratis mulai berlaku bagi seluruh rakyat Sumsel yang ingin berobat. Program berobat gratis ini dapat digunakan di tingkat puskesmas dan rumah sakit rujukan setingkat di atasnya. Tercapai keinginan kita semua. Mas? Ya? Aku akan nganjuk kau ini. Nah. Belum ada surat dari Jepang ya? Tidak, Kati. Semuanya dari Jakarta. Aku berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Juga diserahkan dua piagam penghargaan dari MURI atas pemenuhan janji politik Gubernur Sumsel yang kurang dari setahun. Kita bisa membawa Sumatera Selatan ini maju ke depan kalau kita kompak, kalau kita bersatu. Kenapa muka mimpi, nak? Mengkerut begitu. Mau bikin emak sedih, ya? Udah pun jalan dulu, nak. Bang, udah pun jalan dulu. Masih juga belum ubah. Ayo masuk. Kamu masih sakit.
Kenapa sumbangan-sumbangan liar masih ada seperti ini? Itu buat tim sepak bola kita yang bertanding kemarin di Palembang, Pak. Kamu kan sudah tahu kalau semua sekolah yang ada di provinsi ini tidak bayar, gratis. Iya, Pak. Saya ngerti. Tapi masalahnya... Apa? Masih mau melawan kamu? Pak. Diam! Pokoknya saya tidak mau tahu. Saya tidak mau bayar, titik. Pak. Pak. Ingat ya, Bapak tidak mau dibantah di depan orang lain. Ingat itu. Kita bicara di rumah. Kepada anak-anakku, murid kelas 3 yang akan segera lulus, saya berharap kalian semua mempersiapkan diri untuk menyongsong masa depan. Tegarkan hati kalian, kuatkan imanmu. Apalagi ujian untuk penerimaan CPNS itu berlangsung hanya 4 bulan dari waktu aku ke rumah kau tadi. Kau ada kate? Biasa. Aku dari hutan. Dan satu lagi. Nyari jodoh. Soal rencana kelas meeting tahun ini, dengan menyesal harus dibatalkan karena tidak ada dana. Astronot. 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 Siap. Beri salam. Selamat pagi. Pagi. Duduk. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Jadi tolong dibuka bukunya ya. Dapun cuma ingin punya cita-cita, sama seperti kau punya cita-cita. Sampai kapanpun aku tidak setuju. Atakah masih Dapun? Keputusanku lah bulat. Tidak kau ubah. Nyampe dia. Lihatin cewek aja. Dari dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak. Duduk, nak. Bapakmu lah ngomong sama Uma. Masalah itu, Mak. Bapak tidak setuju kau lanjutkan kuliah, Dapun. Dia tak lagi bisa tunggu. Tapi Uma mau kamu tahu, ini hidupmu. Dan Uma akan lakukan segala cara untuk kamu bisa raih semua keinginanmu di dunia ini, Dapun. Thank you.
Dua apa? Teruslah. Ada apa? Dua hari ini, polisi mulai masuk kampung kita, Mang. Dan mereka mulai bertanya-tanya, Mang. Tentang jejak harimau, Mang. Anak apa? Masih sakit? Masih, Mang. Woi, kabar ini. Aman. Nih. Ambil tuh ini. Ubati anak kamu. Iya, Mang. Hari ini, tugas kalian hanya mengerjakan tugas persamaan kuadrat yang ada di halaman 74 di buku kalian. Ya. Pak. Ya. Itu soal apa, Pak? Ini. Kalian tahu? Ini soal yang unik. Iya. Tahu kenapa unik? Karena kalau ada di antara kalian yang bisa menyelesaikan soal ini, akan mendapatkan nilai sempurna di ulangan minggu depan nanti tanpa ikut ulangan. Tenang. Tapi kalau kalian tidak mengerjakan tugas ini juga tidak apa-apa. Oke? Ya, ada pun. Saya, Pak. Ya. Sempurna, betul. Selamat buat aku. Juga anak seorang petani bisa dapat nilai matematika sempurna dari Pak Damar. Oh, anak camat. Kau jangan sombong dulu karena kau menjadi ketua kelas tahun ini. Tapi apa kau lupa? Akulah yang menjadi ketua kelas 2 tahun lalu. Kayaknya jabatan itu penting sekali ya. Untuk orang macam kau dan keluarga kau itu. Tapi setidaknya, jika aku lulus nanti, aku tak akan jadi petani sepertimu. Aku akan pergi dari sini, aku akan kuliah. Dan kembali ke lahat ini, dengan gelar sarjana di depan namaku. Dan nanti kita lihat, siapa yang tertawa paling akhir. Dabun. Ada waktu sebentar, Bapak mau bicara. Ya Bapak cuma merasa ya sayang kalau murid seperti kamu tuh udah gak percaya lagi sama indahnya mimpi dan cita-cita. Biar kelah Pak, memanglah jalannya seperti ini. Pokoknya kamu jangan menolak begitu saja. Pikirkan dulu apa yang Bapak tawarkan tadi. Iya, ada pun tahu. Tapi ini permintaan Bapak. Bapak didemo lagi, tidak pun bombong waktu belajar sekolah seperti ini. Bapak yakin, kamu sendiri sudah tahu pilihan apa yang bakal membuat kamu bahagia. Balik.
masih lama, Pak. 15 menit lagi. Pak. Hei, taksinya boleh nih? Jangan! Sin! Tolong, Tony! Cepat, jangan, tolong! Cepat! Bun! Ini gak apa-apa, Pak. Kau tak apa? Makasih. Ah, lambat. Malah tangan. Nah, sekarang soal kedua. Nih, sekarang soal kedua. Ceritanya nih, Deretno punya bunga dua. Deadi punya bunga dua. Ditambah dua tambah dua, bunganya digabung. Jadi ada berapa bunganya? Jadi berapa? Empat. Ah, pinter. Berarti empat. Oke. Digambar dulu bunganya. Ini bunga. Ada empat. Ada tamu dari Jakarta. Siapa? Ini enggak lah. Ya udah, kamu berdua terusin belajar sama ibu ya. Nih. Lanjut ya. Lo makin hari makin cemen aja lo, Mar. Ah. Ferdi. Coach. Coach Ferdi yang terhormat. Coach Ferdi yang terhormat. Ah. Tuanku, Coach Ferdi yang terhormat. Gua kesini lagi janji lo. Mana keajaiban? Hah? Dia ada di atas. Turun ke bawah. Muncul, kita tangkap. Serius gua. Ini serius. Mana? Hah? Siap, Kak. Mati kah Suntulope? Periksa lagi kalinya. Dapun. Kali ini Kaban memimpin. Apa Kaban ini? Hidup bisa, Bang. Tidak pernah di dunia hidup seperti ini lagi. Tidak pernah ingin sekolah, Bang. Tidak pernah kuliah. Oi. Sekendak kabar. Ayo jalan kalinya. Bar. Kahar. Ganti ke dapur.
mereka sebentar lagi tiba. Gabah telat. Mafia terbesar pada Bekasi. Ayo ngelipah. Ternyata ada pemimpin. Hei, berani sekali kau membangunkan singa yang sedang tidur. Cari mama. Dulu biar enak ngomongnya. Gue tuh cuma mau ngingetin, jangan kenceng-kenceng. 7 jam perjalanan. Lu tenang aja, pokoknya gue nyampe Jakarta kabarin selamat. Thank you. Gitu ya. Tapi masalahnya, gue nggak khawatir sama lo, tapi sama motornya kasian. Canda lo norak banget. Santai dong Pak, santai. Mar, kapan? Apaan yang kapan? Keajaiban yang mau tunjukin sama gua. Ah, iya bener. Duduk, duduk. Ya. Lihat. Keajaiban itu turun ke bawah dari atas sana. Terus serius, Mar? Ini serius. Lu kok udah kayak gini-gini suka yang enggak sih? Mar, serius lo gua? Ini serius, serius, serius. Beneran ya? Nih? Bener ya? Iya, satu-satu lah. Iya, iya. Pasti. Ya. Iya, Fer. Loh, Fer! Fer! Nampaknya anak ini tidak mudah menyerah. Memangnya dia punya uang. Kuliah itu mahal sekali. Karena itu saya meminta Bapak untuk mencoba jalur undangan, Pak. Dengan begitu, peluang dia untuk mendapatkan beasiswa penuh akan menjadi lebih besar. Masalahnya, jalur undangan itu sudah tidak ada lagi. Udah nggak ada, Pak. Kenapa bisa begitu? Ya, karena satu-satunya jalur undangan itu sudah terlanjur saya gunakan untuk murid lain. Murid sekolah kita. Kenapa juga aku harus ikut? Aku kan sama sekali tidak tertarik untuk kuliah. Wong Pak Damar yang nyuruh kau ikut. Ah, Pak Damar, Pak Damar. Kalau waktunya nggak balik, apa urusannya aku sama guru-guru di sini? Kau tahu apa yang aku mau tentang Pak Damar? Apa? Pak Damar tuh ya. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Tambah hari tambah belaga, ya, Pak. Loh, dia ikut juga, Pak. Apa? Kalian ada masalah? Sudah. Kita harus berangkat sekarang, supaya tidak terlambat. Nah, belajar di mana kita, Pak? Pokoknya kalian ikut aja. Ayo. Iya, bagus. Next. Ya.
Gimana, Pak? Kalau untuk teknis saya percayalah sama Pak Benny. Tapi yang saya cari itu yang bisa bikin ada nyut gitu loh. Setiap saya melihat dia itu ada nyut. Ini gitu. Lari seperti apa yang Anda cari, Dok? Bakat alam. Seseorang yang bisa mengharumkan nama Indonesia. Bentar lagi SEA Games. SEA Games. Ambil ribos. Ayo cepat. Ya, Ma. Rumahnya bagus. Kapan aku punya cak ini? Berapa tuh? Ya, suara biola lah. Dasar anak kampung. Biola? Biola basket? Itu bola basket, Bian. Bun. Pocok. Nanti ada beberapa soal-soal baru yang Bapak mau kasih ke kalian semua, ya, biar supaya kalian makin mantap. Waduh, Bu, repotin jadinya. Terima kasih ya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Oh iya, Dapun, Usni, Yusuf, kenalin, ini namanya Nimas. Loh, kalian sudah saling kenal? Iya. Bilang saja langsung sama mamaku, itu semua dia ngurusnya. Mulai dari nyiram sampai naruh bibit. Makasih ya waktu itu udah nolongin aku. Kalau waktu itu tidak ada kau, aku tidak tahu apa bakal terjadi. Ini modelnya, Mang. Ini ya? Yang ini yang besar. Oh. Pelurunya isi tigo. Oh. Nah, kalau yang ini yang kecil, pelurunya siko. Ada yang lebih canggih lagi. Wih, tak katik, Mang. Ini buat tantangan. Terserah, Mang, lah, nak milih yang mana. Kalau galak, aku kasih. Ada apa? Mantan pilkada yang bangkrut. Dia dulu udah cak itu sih. Tapi tidak tahu sekarang apa kumat lagi. Kalau tidak, akan jadi penggantinya. Balik ke dengku, mari. Ayo, jangan lupa. Cepat, kembalikan uangku. Cepat. Ayo, ayo cepat ditambung. Siapa yang akan melawan kau? Kembalikan uangku. Cepat. Siapa itu, Bu? Oh, itu pendekar dari Lahat.
Semua bersedia? Siap? Kirain menang, gak tahu. Dapun, semua, ayo balik, balik, balik. Ayo. Bersedia? Siap. Ajaib kan? Bener gak? Wah, ini gak jauh dari tempat kita ini. Berita mana pak? Ini, nih, mau lihat nih. Oh, pendekar Lahat, iya. Aku juga baca ini. Hebat ya. Ini Bapak Dapun. Masih lihat pendekar. Jadi yang disebut pendekar Lahat itu Bapak Engkau Dapun. Dapun, mau kemana? Assalamualaikum Mbak. Dapun. Pun, tunggu Pun. Pun, Dapun, tunggu. Kenapa kau ini? Mulut kau kau jaga. Suf. Ini, di Dapun ada yang ketinggalan. Loh, itu bukannya tugas sosiologi besok? Gimana Dapun bisa ketinggalan begitu? Tolong ya Suf, anterin ke rumahnya, kasihan si Dapun. Yoyo, Iko antar ke. Iya. Rumah Dapunta di mana ya, Pak? Rumah Dapunta. Iya, yang bapaknya petani kopi. Setahu aku di sini, namanya Dapunta itu cuma Suhang, tapi dia bukan anak petani kopi. Loh, yang masuk koran kemarin, Pak? Ao, Jelala itu yang bapaknya masuk koran kemarin. Iya. Nah, kapal jalan Ho saja itu belok ke kiri, itu ada air terjun. Ah, sebelah situlah rumah Dapunta. Ini ketemu di mana? Tadi ada di pintu depan. Pintu depan, Mak? Kapan kau nak ke rumahnya? Kemarin sore. Pantas saja aku gak suka sama dia. Emang dari orang tuanya udah busuk? Kau yakin dia anak perampok? Iya. Eh, siapa yang anak perampok? Dasar anak perampok!
Eh, Dapun. Woi. Bugar. Apa kabar? Lama kita tidak bertemu. Kau pun sama saja. Teman perampok. Apa kau tahu? Pamanku cacat karena dirampok oleh orang macam bapaknya Dapun. Ah, cacar. Wah. Kamu dia ngelawan. Apa? Juga mereka di desa lah. Apa mereka itu pajak bela diri? Itu. Bagus. Itu namanya sikap pendekar. Tapi kalau kamu ngelawan, Babang sendiri akan menghajar kamu. Paham kamu? Ada kuda lumping, mau lewat. Mas, ada telepon, Mas. Iya, tolong angkat dulu. Sebentar, dulu. Ya, tolong. Halo? Ngomong apa? Mas, gak ngerti aku. Enggak bisa. Moshi. Geng, geng. Manji, deh. Tunggu bapak. Untuk? Tunggu. Hai. Wakarimas. Domo arigato gozaimasu. Sudah. Siap. Siap. Siap! Bersalam! Selamat pagi, Pak! Selamat pagi. Ah, silakan duduk. Woi, Pugar. Paman kau dirampok di Jambi. Dido ada urusan sama aku. Diam kau. Hari ini aku cuma mau ke babak belur. Nah, perampok. Woi, Pugar. Badan kau tuh besar. Beraninya keroyokan. Kalau berani, satu lawan satu. Woi! Aku ini juara tinju dulunya. Mana takut sama kau? Kau juara tinju? Kenapa? Takut? Nomor 3, Fauzan Rizal. Nomor 2, Yusuf. Gimana sih? Katanya juara satu. Juara satu itu nomor satu. Dua itu bukan juara, gimana sih? Nomor 1, Dapunta.
gimana sih kamu? Ucapkan selamat buat ranking 5 teratas. Tolong dipertahankan prestasinya. Selamat berlibur buat semuanya. Selamat ya. Pertahankan. Kamu sendirian? Ayah sama ibu kamu gak ikut? Kamu tahu kan peraturan sekolah kita? Yang gak ngizinin murid ngambil rapornya sendiri? Kali ini biar bapak yang ngewakilin kamu. Betul, Pak. Iya, betul. Terima kasih, Pak. Iya, iya. Lagi pula sebenarnya ada satu kabar baik lagi buat kamu. Kabar apa, Pak? Kamu tertarik nggak ikut lomba matematika di Jepang? Jepang, Pak. Jepang, Pak. Jepang? Saya mau, Pak. Iya, Pak. Kenapa kok lari-lari? Mak jangan terkejut, Pak. Sekolah minta dapat pergi ke Jepang, Mak. Di lomba matematika, Mak. Jepang? Iya, Mak. Umak bangga sama Dapun. Umak tidak pernah tidak bangga sama kamu, nak. Iya, Mak. Kawan bapak, ayo sini. Ayo lagi, lagi. Tak sadar kau mengerti arti parang itu, Dapun. Itu warisan kakek apa? Siapa saja nak megang parang itu, dia harus ngerti arti kemenangan. Paham gak, Pak? Pang, bulan depan aku galak pergi ke Jepang, itu 2 minggu. Aku tahu Bapak tidak akan suka, tapi ini adalah pilihan yang aku ambil. Ngapa kabar nak pergi ke Jepang? Ngapa dusun kita ini, nah keluarga kita, dia cukup bagi kabar? Aku ingin lebih dari sekedar punya keluarga dan kampung, Bang. Apa aku salah punya cita-cita yang besar? Orang-orang yang kaya itu lahir dari cita-cita yang besar, Bang. Oi, kabahai. Kita lihat saja kalian. Ayo, balik kita. Buat gua sekarang, tempat yang paling indah itu adalah di sini, di rumah ini, sama keluarga gue. Itu Maring masih apa? Gak masuk akal buat gue. Lo meninggalkan semua impian lo hanya untuk apa? Apa? Perempuan. Ferdi, lebih gak masuk akal lagi kalau gue ninggalin perempuan secantik dia hanya buat lo sama Profesor Brand.
tetep apa nggak make sense buat gue, nggak masuk akal kalau lu nih. Jadi pas depan kan ada terusan nih, ada pecahan jalan dua. Kanan kemana gue nggak ngerti itu soal. Stop dulu, jangan ngomong belok dulu. Tadi yang soal perempuan. Ya. Ngomongin tadi lu perempuan apaan? Say, ngomongin apa mas? Ngomong apa-apa? Iya, dengar dulu. Apa? Ngomong apa-apa? Gini. Hanya jalan gini. Tadi dia tuh ngomongin kamu. Apa? Ngomongin apa? Dengar dulu. Gawat, jadi dia bilang. Kalau aku tuh beruntung bisa dapetin kamu. Ini jadi nggak ngeliat keajaiban? Jadi, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dapunnya ada, Bi? Dapun tidak ada. Ada perlu apa? Aku dengar Dapun dapat beasiswa ke luar negeri, Bi. Jadi aku kesini nak mengucapkan selamat sama Dapun. Bibi lagi sakit. Boleh aku tunggu di dalam, Bi? Boleh, mari kita tunggu di dalam saja. Terima kasih, Bi. Hey! Ajaiban. Mayan sih. Masih bahan banget. Mentah. Ya, kita juga kalau main badminton bukan di ajang resmi, jago-jago aja. Ini kan masalahnya dia belum di apa? Kalau di terus apa gunanya lo? Untuk muji langsung tuh susah banget ya. Kalau gue tuh emang hebat gitu. Ya, nggak tau lah. Makasih lo, makasih nggak? Makasih. Oke, kita coba dulu lah dia. Sekali ajang resmi. Sebentar lagi ada nggak ajang di kabupaten? Ada. Bagus ya? Iya. Ingat tidak? Terakhir kali waktu aku ngucapin makasih sama kau. Yang waktu di rumah itu. Iya, aku ingat. Tenang, aku tidak bakal so cek-cek kau terus langsung pergi. Tadi umak kau cerita sama aku. Cerita apa? Soal gawe bapak kau. Oh itu. Caknya umak kau tidak mau nyimpan rahasia dariku. Tidak tahu ngapa? Sebenarnya aku sudah lama tahu tentang bapak kau dari Yusuf. Udah kira. Suara musik dari mana itu? Oh, ada sanggar di kampung bawah. Mau temenin aku ke sana? Yuk. Oh iya, dulu kau pernah bilang kalau cita-cita kau itu pengen jadi dokter? Iya. Kenapa dia jadi pemusik? Yo, pengen nolongin banyak orang. Musik juga bisa nolongin banyak orang. Oh iya? Iya, sejak pertama kali aku datang ke rumah kau. Saja. Dan izin, kami berhasil mendapatkan informasi dari kelompok Banteng Perkasa. Cukup menarik. Betul, informasi ya? Apa? Ini informasinya.
Keputusan saya itu sudah final. Tidak bisa diganggu-gugat lagi. Ya tapi Pak, tolong dipikirkan. Ini buat nama baik sekolah kita, Pak. Sekolah kita ini kan sekolah gratis. Tidak ada dana untuk itu. Ya tapi masalahnya sekolah lain yang gratis pun bisa melakukan itu dan mereka bisa mengumpulkan dana. Tapi kita tidak bisa. Apalagi untuk urusan dapur. Pak, masalahnya dapur itu anak yang cerdas. Kita harus dukung dia. Saya tahu. Tapi satu-satunya jalur undangan itu sudah tidak ada lagi. Jangan memaksa saya. Kita masih bisa usahakan, Pak. Saya sudah bilang keputusan ini sudah tetap. Jangan diganggu-gugat lagi. Titik. Permisi. Ada yang pernah dengar penanggalan Zolkin? Itu adalah penemuan fenomenal suku Maya yang sampai saat ini pun dikenal sebagai salah satu penanggalan yang paling akurat di dunia. Mohon izin, Bu. Silakan, Pak. Dapun tadi dipanggil oleh kepala sekolah. Baik, Dapun kau dipanggil kepala sekolah. Terima kasih, Bu. Silakan. Kita lanjutkan. Sedikit lagi. Sedikit lagi aku bisa jadi sesuatu. Duit lagi masalahnya. Emang kenapa mereka mematerkan lomba matematika itu? Biayanya besar. Bu, sekolah bilang mereka perlu 4 juta rupiah untuk pulangku di sana. Tapi mereka bilang dia punya dana. Selalu enggak punya dana. Minum dulu. Kenapa kau yang ntar? Mak kau takut sama aku? Dida, aku cuma pengen nganter minuman untuk kau. Ayolah diminum. Kenapa kau tidak minta dengan bapakmu saja? Kenapa kamu beli di depan toko saya? Kamu mau kerja? Apa dekat jalan lain, Pak Kapsek? Iyalah, Pak. Lagi pula ini kan kesempatan yang sangat baik untuk sekolah kita. Masalahnya sekolah kita ini tidak punya dana. Apa kalian mau dana yang dibutuhkan itu keluar dari kantong kalian masing-masing? Tapi Pak, kita selalu bisa minta bantuan dari pemerintah pusat untuk hal-hal penting seperti itu ini. Prosesnya lama. Sementara itu kan kita bisa pakai sebagian kecil dari gaji kita dulu. Hai, Pak Damar, kita kan punya anak istri. Iya Pak, betul itu. Sebenarnya, niat baik sekolah gratis itu kan tidak membuat sekolah menjadi seperti robot yang selalu mengandalkan pusat. Dan sekolah yang baik adalah sekolah yang selalu pakai hati nurani. Sepertinya kalian semua lupa sama hal itu. Terima kasih, Pak. Mas, ayah senang kau pacak berbuat baik untuk orang lain dan duit ini tidak perlu kau balik ke ayah, ya? Makasih ayah. Ya. Buat dapun. Dia pasti tidak galak lah kalau duit itu dari kau. Cak mana kau dari kau, Beh? Dia kan tahu kalau aku ini tidak punya duit. Ya pasti dia nuduh duit itu dari kau. Dari siapa mano? Ntar, pikir dulu. Ya, makasih Pak ya.
Dah pun, kenapa dia dah cerita sama Umak? Nyimas lah cerita semua. Nyimas cerita? Aku... Gini, Dapu. Kita semua datang ke sini karena kita mau membantu kamu. Bantu, Pak? Bantu yang macam apa? Kau pacak balik ke kapan, Be? Atau dia kau balik ke juga dia ngapo? Aku tak butuh. Tapi... Orang kaya macam kau memang tak pernah mengerti apa-apa. Pergi dari rumahku! Ada apa kau ni? Dia tu cuma nak bantu. Apa? Dapun. Bapak tidak mengira kamu bisa seperti ini. Permisi, Bu. Aku dah yang kau keras kepala dengan cak ini. Aku harap dengan kawan kau, kau pacak wujud mimpi kau. Dapur. Kalung siapa ni, Mak? Kalung pemberian bapakmu. Jual. Tapi Mak ini kan... Cuma benda mati, Nak. Umak lah ngomong, kan? Umak akan lakukan segala cara. Meski bapakmu menentang. Thank you.
Pulang cepat. Ambil semua yang kau mau. Dabun, Dabun. Asal kau tahu, aku kerja keras macam ini untuk emak aku, bukan untuk kegagahan macam kau. Apa semua salah di matamu? Kamu sudah dengar, papamu masuk penjara. Mungkin memang jalannya sudah seperti ini, Dapun. Pokoknya, Mak tidak usah khawatir. Pun bakal berubah. Bapak betul. Sekolah tidak ada gunanya. Mereka cuma kumpulan orang-orang munafik. Karena takdir mereka bukan dari darah seorang perampok. Tidak pun tidak butuh mereka. Tidak butuh. Matikan sentul lu. Ingat, kalau terjadi apa-apa, mundur secara teratur. Siap. Dabun! Dabun! Mati! Mati!
Ampun! Aku nak bicara. Lepasin! Lepasin! Ampun! Aku sungguh-sungguh. Untuk apa kau ke sini? Itu juga yang mau kutanyakan padamu. Sedang apa kau di sini? Lepasin! Bukannya ini yang kau harapkan? Aku berhenti sekolah dan jadi perampok. Jangan! Ampun, tunggu! Umamu tadi jatuh pingsan! Dan aku sendiri yang mengantarkannya ke rumah sakit. Apa aku bilang? Mbak aku sakit. Sampai bohong. Tebas kau. Rabun, aku serius. Rumah sakit di dekat rumah Nyimas. Masih belum tahu. Mak aku masih dalam, lagi diperiksa sama ayah. Oh, kau ini dapur? Iya, Pak. Jadi syukurlah, mak kau tuh masih baca bertahan. Ya, cuma perlu penyemangat, dapur, supaya sembuh. Sekarang segalanya tergantung kau, dapur, ya. Yuk. Maafin aku ya. Maafin Dapun, Mak. Dapun cuma nak bikin Umak bahagia. Kamu pikir dengan mengikuti jejak bapakmu, kamu bikin Umak bahagia? Pun bingung, Mak. Semua orang nak bikin Dapun gagal. Ingin Dapun hancur. Apa yang bisa Dapun lakuin? Mungkin Bapak betul. Ini takdir Dapun. Dan Dapun sendiri tidak bisa merubah apapun. Umak cuma ingin kamu dengarkan kata hatimu. Dan kamu lakukan yang terbaik. Cuma itu, nak. Apun, aku nak bicara. Jadi benar. Kau ingin kuliah demi ibumu? Kalau iya, kenapa? Kau juga akan menghina itu? Rasa umakmu lebih hebat? Umakku udah gak ada. Dia meninggal 3 tahun yang lalu. Tapi entah kenapa, sampai hari ini, rasa sakit di hatiku belum bisa hilang. Aku ini brengsek. Egois. Aku sadar itu. Tapi dari pengalamanku, dipanggil orang brengsek, egois, itu jauh lebih menyenangkan daripada rasanya kepedihan. Apakah jadi curhat begini? Kau lupa kita ini musuh. Ya maka itu aku di sini, Dapunta. Yusuf. Dapunta. Aku bawa sini. Lama kan kau? Sudah nanti kita makan.
beri salam. Selamat pagi, Pak. Sudah siap? Siap. Kamu masih pengen kuliah kan? Dengan ikutan lomba ini? Ya menangin loh, Pak. Lucu. Pakai lah. Yuk. Ya Bun. Jangan bikin malu sekolah kita ya. Semangat ya. Oke. Putra Angkatan 11 Kabupaten Lahan. Fokus, fokus. Gak usah pikirin yang lain. Kamu pikirin aja nyampe garis finish. Ya? Kamu duduk. Saya yakin Dapun punya kemampuan untuk bisa kuliah dimanapun yang dia mau. Bahkan di sekolah berwarna kuning ini. Kalau Dapun setuju, sepertinya nggak ada yang nggak mungkin. Apa dia pacar? Berlari sehebat atlet-atlet nasional kita? Pacar? Bisa. Kemungkinan malah lebih. Ya, sedikit sih ya. Tapi juga... gitu ya. Garing. Gimana menurut kamu, Dapun? Dapun cuma anak kuliah, Pak. Dan mendengar suara hati Dapun. Kamu tahu ngapa Bapak ngasih nama kamu Dapun tak? Tidak. Dapun tak itu nama raja. Dirikah Kerajaan Sriwijaya, kerajaan besar dan cintai sama rakyat itu sendiri. Harapan Bapang cuma sutek sama kamu ini nak. Kalau kamu besar nanti, kamu didelupa sama negeri asal kamu. Kalau kamu tidak jadi jawara, dide ngapa? Terserah kamulah. Cuma Bapak pesan sama kamu. Kalau mimpi kamulah kecapai, jangan lupa sama negeri asal kamu. Dapun, Bapak janji. Bapak nak nonton dalam pertandingan kamu berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Seberapa yakin Bapak kalau Bapak Sialan meninggal? Ketika Bapak melarikan diri, kami berhasil mengejarnya dan melepaskan tembakan. Dan kami yakin peluru itu mengenai tubuhnya. Tapi Bapakmu tetap saja melesat, terus dia melompat ke jurang yang sangat curam. Dan tim terbaik saya turun memeriksanya, tapi tidak menemukan mayatnya. Apa masih ada kemungkinan hidup? Tipis. Sekarang kita ke ruangan saya. Dirika Kerajaan Sriwijaya, kerajaan besar, cintai sama rakyat itu sendiri. Harapan Bapak cuma supaya sama kamu bilang, kalau kamu besar nanti, kamu diderubu sama negeri asal kamu. Guna latihan, Pak. Kamu gak nemenin ibu kamu? Jadi sekarang mungkin nanti. Aku udah mau bikin rumah aku nanti kecewa. Karena aku berhenti berjuang demi mimpiku. Dan aku udah mau bikin bapak aku nanti marah. Karena aku berhenti berbakti demi kampung. Kamu siap latihan? Siap. Takut itu cuma akan membatasi kamu untuk melakukan hal terbaik yang ada pada diri kamu. Mimpi yang tinggi pastinya membutuhkan juga pengorbanan yang tinggi. Dan yang dibutuhkan adalah keyakinan. Keyakinan yang ada pada diri kamu. Yakin siyakin-yakinnya. Selebihnya bonus. Ya. Tempat ini sebentar lagi akan dipenuhi oleh orang-orang hebat.
orang-orang bermental juara. Saya harap kamu ada di antara mereka, bukan sebagai penonton. Aku wong hebat. Sikit. SEA Games, Pak. Pakai ini. Pakai. Ini sepatu terbaik. Hadiah dari saya. Makasih, Pak. Iya. Kenapa? Kok gak semangat gitu? Tidak apa-apa. Dapun, yang kamu harus pikirin cuma satu. Gimana bangganya ibu kamu nanti kalau tahu kamu menang? Eh? Iya, Pak. Maaf, Pak. Dapun, sekarang giliran kamu. Terima kasih, Pak. Titip Dapun. Iya. Beri Dapun, Pak. Pasti. Baiklah, saat ini kita sambut kehadiran yang terhormat, Bapak Gubernur Sumatera Selatan bersama istri Bapak Alek Nurdin beserta seluruh staf jajarannya. Untuk menyaksikan lomba lari 100 meter pelajar tingkat provinsi menyambut SEA Games. Sekarang kita saksikan kejuaraan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019. Untuk nomor lari 100 meter putra babak final dengan peserta lintasan pertama, Zainal dari Kota Palembang. Di lintasan kedua, Beni Irawan dari Pendopo Kabupaten Muara ini. Lintasan ketiga, Jesus Saputra dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dan di lintasan keempat, Dapunta dari Kabupaten Laha. Sementara di lintasan kelima, Ibal Rais dari Kabupaten Ogan Ilir. Lintasan keenam diisi oleh Fajar Bustomi dari Kabupaten Musi Banyuasin. Perhatian pelari, bersedia. Yeah.
Allah, ayo. Dapur menang. Ini dapur. Mak, aku menang, Mak. Kita menang, Mak. Marga Bunda, medali emas, si pemudian angin, harumkan nama Sumatera Selatan ke tingkat nasional, bahkan ke tingkat dunia. Terima kasih, Pak.